Jadi kita copot dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ogi. Untuk video kali ini saya mau ngelanjutin lagi yang Vario 150 FI ya, yang kemarin sempat saya bongkar. Nah, di mana ini mesin nggak ada standar duanya. Tadi udah saya belanjakan nih untuk standar duanya. Ini untuk asnya. Ini untuk bantalan standar duanya. Ini untuk per ya. Nah, untuk piston saya udah ganti yang baru. Nih. Ini yang Honda ya. Oke. Nah, disimak terus videonya seperti apa nanti pas hasil perakitannya. Biar nggak penasaran juga dan nggak banyak nanya juga buat teman-temannya nanti ya. Disimak sampai selesai. Semoga aja sih maksimal untuk hasilnya ya. Nah, ini untuk lap. Untuk lap nanti kita mau bersihkan dulu untuk dinding headnya. Ini untuk lap. Ini untuk lap. Nanti kita mau ganti yang baru beserta hasilnya, nanti kita mau bersihkan dulu di bagian sini nih. Kita mau bersihkan. Udah lain-lain sih insya Allah. Paling untuk CVT belakang kita nunggu pulih dulu ya. Sorry, nunggu ini jadi dulu. Mesin atas standar 2 udah kepasang, baru kita pulih belakang. Kita cek belakangan. Oke. Terima kasih yang udah nyimak video saya, yang udah subscribe. Semoga dilancarkan dari hal urusan dan rezekinya. Yang belum subscribe silakan monggo subscribe. Semoga diberikan kemudahan dari hal urusannya. Amin. Sama-sama mendoakan, sama-sama mensupport ya. Monggo silakan juga untuk komen-komen di kolom komentar di bawah. Saya juga terima kritik dan saran dari teman-teman biar tambah semangat juga sih bikin konten-konten terbarunya. Ini aja sih kemungkinan untuk pemasangan malam ini. Nah, mungkin kalau ini sudah terlanjur larut sampai malam ya, saya lanjutkan untuk besok siang. Oke, disimak terus videonya. Dah. Ini untuk motor saya balik biar gampang ya nyopotnya ya. Iya, kaget ya. Nih, untuk bantalannya.
Jadi biar mudah ya kita pengerjaannya. Lanjut ke pembersihan ini dinding head, tapi sebelumnya kita mau copot dulu di bagian businya, kena kunci busi. Kita copot dulu. Bagus ya templarnya. Untuk klep yang ini udah tajam banget ya. Nih. Yang ini yang X juga udah rada tajam. Udah, lebih baiknya kita ganti yang baru aja. Seal klepnya sekalian. Gosong karena kekeringan ini motor, kurang oli. Oke, tinggal kita bersihkan. Lebih enak nih kasih klep. Udah ya, tinggal pemasangan. Ini klep juga udah dipasang. Nih, jangan kebalik ya. Tinggal masukin lagi, dah. Ya, kita tinggal atur lagi nih untuk setelan klepnya. Nah, kita bikin 10-15 aja ya. Nih 10 nih. Sip, 10-15. Oke. Udah tinggal pemasangan blok. Oh iya, sekalian. Stone-nya sekalian saya pasang. Sudah selesai. Tidak kenapa? Tidak, belum.
balik. 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 Udah. Korek kan? Iya, ini aku tutupin. Makasih deh. Ini juga cek. Makasih. Jadi mau nemenin ayah nggak duduk sini? Hmm? Ini? Itu ayah kasih bangku. Ya udah sama mama sana. Dadah dede. Mama dulu ya. Iya. Dadah. Dadah. Pada patah ya, nih. Pada remuk. Oke ya, lanjut lagi untuk nih motor karena semalam bocah rusuh ngajak jalan. Ini mesin udah kepasang semuanya, tinggal lanjut ke pampers nih. Seperti dugaan saya, pampers bakalan kotor banget nih karena ini motor mati udah lama banget. Karatan dalamnya ya, nih seperti ini, kotor banget nih pampersnya ya. Kita nanti mau ganti untuk pampersnya nih, kita ganti aja. Oke, disimak terus videonya seperti apa, nanti jangan di skip biar gak penasaran ya. Tinggal pemasangannya aja ya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy.